Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khabar dia? Siapa nama? Adi. Adi. Muhammad Adi. Kita berada di mana ni sekarang? Restoran Basir. Restoran Basir ya. Cawangan sebelah Agrobank. Cawangan sebelah Agrobank. Ada berapa restoran Basir? Ada 4 sekali. Satu di sungai. Di sungai. Cawangan satu di sungai, satu lagi cawangan yang first kali dekat sungai, yang kedua dekat aircon, dekat belakang gedung. Oh. Yang ni ketiga. Yang keempat dekat Sarjana. Sarjana ya. Okey, jadi pukul apa beroperasi restoran ni? Beroperasi pukul 8 hingga pukul 6 petang. Setiap hari? Setiap hari. Setiap hari, 8 hingga 6 petang. Apa menu-menu di sini? Menu dia ada nasi ayam, nasi ayam sambal, nasi ayam goreng dengan nasi goreng ayam sambal. Okey. Ada tambahan sayur capcai dengan telur dadar. Okey, jadi saya nak nasi ayam, nasi ayam satu. Nasi ayam. Sayur capcai. Sayur capcai. Telur dadar. Telur dadar. Minum teh ais kosong. Teh ais kosong. Okey. Apa pesanan adik kepada pengunjung-pengunjung Bandar Kota Tinggi? Cubalah nasi ayam. Tentu depan terminal tu kan? Tentu depan. Okey. Terima kasih adik. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Abang Nash di sini dari Sur TV. Khabar tuan-tuan dan puan-puan, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Kita berada berhadapan terminal bas taksi Tun Sri Lanang, Kota Tinggi Johor. Kita berada di tengah-tengah bandar Kota Tinggi Johor. Ya, lihatlah bandar Kota Tinggi Johor yang semakin pesat membangun. Banyak kedai-kedai, deretan kedai-kedai. Dan bersebelahan Agrobank ini ada sebuah kedai restoran Basir Nasi Ayam yang amat terkenal di Kota Tinggi ini. Seperti apa nasi ayam di sini? Mari sama-sama kita terjah, mari sama-sama kita rasa. Mari, mari, mari. Tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan kita sudah ada nasi ayam Basir Kota Tinggi Johor. Ada nasi, ini nasi ayamnya, ayam, sayur capcai, telur dadar, ada sup dia. Mari sama-sama kita rasa. Tanpa berlengah masa lagi, mari kita cicipi sama-sama nasi dia. Seperti apa rasa nasi dia? Nasi ayam Basir Kota Tinggi sendiri. Rasa ayam cukup mendalam ya. Nasi ni direbus ayam, ada rempah-rempah khasnya. Nasinya memang sedap. Sedap. Nasinya sedap. Makan nasi saja pun sedap. Itu rasa supnya. Wah, segar sekali. Gabungan yang mantap ni. Banyak pula kita rasa ayamnya. Ayam sosili. Ayam ni diperap dengan sempurna. Sempurna rasanya ayam ni ya. Perapannya memang istimewa. Sedap.
saya ucap cair ni. Nasi ayam basih ni memang sudah lama ya. Sejak tahun 80-an lebih semasa saya pergi di Kota Tinggi ni memang saya dah makan. Saya masih tahun 87-88 tu dah ada. Jadi yang lama berpuluh tahun tu diterjemahkan pada resepi nasi ayam yang memang enak. Kalau tuan-tuan dan puan-puan datang ke Kota Tinggi, singgahlah ke nasi ayam basih. Ianya tidak mengecewakan kerana nasi ayam ni memang enak dan berkualiti. Dan berkualiti. Tak sosnya. Semuanya sedap. Ada empat cawangan nasi ayam basih di Kota Tinggi ni. Jadi jangan lupa untuk singgah ke nasi ayam basih Kota Tinggi. Jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Ada sur, ada sur. Salam sur.